Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ma'adu. Seraya puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kita sekalian yang berada selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang berharga ini, di pagi hari yang cerah ini, saya Kepala Madrasah MTsN 3 Subang, yang dulu MTsN Kasumala, mengucapkan selamat berbahagia kepada anak-anakku sekalian kelas 9 tahun pelajaran 2019-2020 ini. Hari ini adalah hari pengumuman kelulusan. Sekali lagi saya ucapkan selamat berbahagia kepada anak-anakku sekalian. Cuman ingat, ada pesan himbauan yang mesti diingat oleh anak-anakku sekalian, bahwasanya kita selaku orang yang terpelajar, janganlah melakukan sebuah euforia dengan bentuk kegembiraan yang tidak sesuai dengan norma-norma, baik berupa coret-coretan atau pawai atau berkumpul-kumpul dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan norma usila, bahkan itu mencoreng nama baik madrasah. Untuk itu sekali lagi tolong kepada anak-anak sekalian, jaga nama baik pribadi, jaga nama baik keluarga, juga jaga nama baik alma mater. Terakhir, dalam kesempatan hari ini, kesenangan kalian, kebahagiaan kalian dilanjutkan dengan mempersiapkan diri, mempersiapkan segala administrasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi demi mencapai cita-cita yang diharapkan oleh anak-anak sekalian. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.